Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nurina Fatika Sari. Kali ini di vlog saya, ini kami lagi mau merayakan ulang tahun teman. Ini salah satunya. Salah duanya. Bu Nur Atika. Ini kami lagi berada di Istana Kupi, kafenya Bang Tino. Oke guys, ikuti saja kelanjutannya. Ini Bu Nur Atikanya. Ini dia fotonya guys, cantik kan. Happy birthday Bu Nur Atika. Umur yang ke 25.
Okay guys, sampai habis makanannya belum datang juga guys. Ciru, Mbak. Nunggu siapa bu? Mereka sudah datang guys. Hariku selalu ada hadirmu. Dia ulang tahun loh guys. Tapi ya duka sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Sekarang kami sudah berada di kisah kita untuk selamanya. Sekarang kami merayakan sahabat mereka berdua karena kau sahabat terbaik. Acaranya cuma potong kue, kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sahabat, perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Jangan pernah lupakan aku. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi. Cukup sekian vlog saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Happy birthday. Putika, happy birthday. Sahabat, perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Jangan pernah lupakan aku. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati.